Oke guys, balik lagi di channel gue Hero 10. Jadi di video kali ini gue mau bongkar akun nih guys nih. Jadi kita bakalan bongkar akun Ayoji Bion nih guys ya. Kita lihat dulu nih dari profilnya. Nah ini akun Ayoji Bion, levelnya 77, like-nya 24.823, rank-nya master, elite pass-nya kayaknya full ya guys. Terus kita lihat KD-nya nih, KD solonya 2,51, KD duonya 4,47, KD squadnya 6,98, hampir 7 guys. Tapi killnya itu 126.620, gila. Jadi Bion ini selain pro player, dia juga bisa dibilang top global kill squad Indonesia guys ya. Oh, selain itu dia juga punya julukan top global granat nih guys nih. Soalnya kemarin pas FFAS granatnya nggak ada obat anjir. Jadi kita langsung lihat aja nih ya dari karakter cowoknya nih. Kira-kira ada apa aja nih, ada kepala kobra. Terus ada ini. Ada bandel KO nih kepalanya nih. Ini kepala-kepala elite pasti guys. Dia ada kepala kelinci juga guys. Ini sih lumayan lengkap kayaknya dia guys. Ini ada kepala Undertaker juga nih. Gue nyebutnya kepala Undertaker nih. Terus ada kupluk apa nih. Wah ini keren nih cok. Rambut gimbal anjir. Ada apa lagi deh guys. Ini kepala One Punch Man nih. Ini kepala One Punch Man bukan sih. Terus ini rambut apa nih. Oh server luar guys. Bandel server luar dia. Ini juga nih topi jerami nih. Wah anjing. Dia banyak server luar ya cok. Kita lihat maskernya. Maskernya, topengnya. Ini yang joker inkubator pertamanya. Terus oh ada season 1 juga guys. Yang langka-langkanya apa lagi ya? Ini kepala hiu anjing. Ini ada masker Bang Leda. Wah ini topengnya keren cok. Ini kayaknya topeng dari server luar juga guys. Wah anjir mantep cok. Bajunya ini ada baju kobra. Ini juga baju apaan lagi nih? Gak tau nih baju server luar apa bukan tau nih. Ini baju-baju elite pass. Baju inkubator, inkubator. Dia inkubatornya rata-rata inkubator yang pertama ya guys ya. Tuh. Jokernya juga yang pertama. Ini baju season 1, ini baju master. Banyak banget bajunya gila. Kita cari yang langka-langka guys. Kali aja ada yang langka gitu ya kan. Wah ini baju-baju. Tinggal baju-baju yang biasanya doang guys. Wah ini baju gue dulu nih. Street boy. Dulu gue pakai baju ini guys. Ih. Ih dia beli baju ini anjing. Wah sumpah nih baju gue. Ah sumpah nih baju idaman gue bacok. Sumpah nih bajunya keren loh guys. Ini juga sumpah gue pengen baju yang ini nih, yang kotak-kotak merah nih. Astaga. Oh ini juga dari server luar dia guys. Ini juga nih yang merah nih. Ini juga nih jaket GW 2018. Oh dia juga ada jas yang putih nih, kemeja yang putih dia juga udah ada guys. Ih sumpah dia punya bandel yang ini loh. Bandel yang kemeja tadi guys pan ya. Nih bandel yang ini anjir. Sumpah mantep coy ini bajunya.
Sekarang kita lihat celananya dulu ya guys ya. Ini ya celana-celana Elite Pass nih, yang paling atas rata-rata celana Elite Pass dulu guys. Terus kita cari yang jarang gitu. Ya Allah. A few moments later. Ditabrak anjir akunnya sama dia. Sampai mana tuh tadi dia? sampai mana tuh tadi kita? Tadi kita lagi ngeliat-liat celana ya guys ya. Ini ada celana zombie, terus ada celana manihes. Ini orang banyak coy celananya sumpah. Wah ini gila keren-keren cok. Ada celana exam juga. Tuh ini celana-celana server luar loh. Classic jazz pants. Ini juga nih server luar nih, celana denim, celana pendek. Ini juga. Ih keren anjir. Iya. Keren cok, beda dari yang lain anjir ini. Mendekap. Ini namanya mendekap. Ada celana angel juga ya, celana yang udah hampir pasaran nih. Oke, sekarang kita lihat sepatunya guys ya. Sepatunya ya, sepatu Elite Pass dulu nih yang paling atas. Ini biasanya yang warna kuning-kuning ini sepatu Elite Pass dulu guys. Jadi kita langsung ke bawah-bawahnya aja dulu. Nah ini sepatu server luar nih, Youngster. Ini Balenciaga. Jordan nih kan. Nah ini juga nih. Ini juga anjir sneaker nih bagus cok. Ini ada warna pink keunguan. Banyak banget. Buset warnanya enak banget guys, tinggal milih tuh. Ini akun gua nggak ada nih kayak gini-ginian nih. Ini aja nih keren nih sepatunya. Oke bundlenya, untuk bundlenya ini ada bundle nggak sopan ya kan, Take on Titan. Ini ada bundle Dino, Angel Dino, Polar Bear. Ini bundle Elite Pass. Ini bundle nggak jelas sumpah ini hiunya. Asli apaan sih ini? Ini ada One Punch Man, ini ada Phantom Bear, Bone Freeze, Dino. Ini bundle balet. Udah itu doang bundle ini. Kalau crate-nya, ini crate-nya banyak juga dia. Kayaknya udah permanen tuh. Iya, udah permanen semua, cok. Bundle yang belum dibuka. Iya, bundle yang belum dibukain banyak loh. Enggak ada ini doang nih yang belum dibuka. Oh, ini bundle ini, guys. Bundle mahal nih. The School Hunter ini bisa berubah-berubah loh. Cuma kayak gimana berubahnya? Oh ini dia. Ini level 2. Ini level 3. Tuh, jadi ada levelnya guys. Ini level 2 dan ini level 3 nih yang merah. Karakter ceweknya kita lihat. Bajunya. Oke ini rambutnya. Ini rambut apaan sih? Coba kita lihat yang dari server luar yang mana nih guys kira-kira. Pasti dia beli juga cok ceweknya ya, tapi dia jarang sih guys pakai karakter cewek, jadi gua nggak tahu nih dia beli nggak kira-kira nih rambut server luar. Oh ini bisa cewek cowok, topi jeraminya bisa cewek cowok guys. Oh ini wajah-wajah nih wajah. Ih, ini keren cok, kayaknya dia beli di server luar juga dah. Gue nggak ada anjir ini. Bajunya. Udah kayaknya nggak beli guys kayaknya. Kalau untuk karakter cewek aja dia nggak beli kayaknya di server luar nih. Apa ini ya? Ini Cheong Sam kayaknya dari server luar dah. Oh ini bajunya juga cewek cowok guys. Gue juga baru tahu nih, soalnya gue nggak ada anjir nih baju penjara yang ini nih. Celananya
Kita lihat ada celana server luarnya juga apa enggak dia. Oh ini kayaknya nih. Oh iya, ini celana server luar nih, soalnya warnanya merah loh. Oh ini juga. Oh celana yang ini bisa cewek cowok guys. Tapi kalau di cewek mah pasti pantas anjir, kalau di cowok aneh cok. Oh ini juga nih. Sepatunya kita lihat. Oh ini rata-rata cewek cowok semua guys sepatunya. Bandel ceweknya ini ada bandel Angel, bandel Dino, sama semua sih bandel ceweknya guys. Kita lihat senjatanya ya guys, ya, senjatanya. Skin yang patah satunya ada 19. Ini skin inkubator yang pertama nih. AK-nya ada 17 nih. Oh, dia ada AK ini guys, AK Unicorn. AK Flaming Dragon juga ada. M14-nya ada 11. Scar-nya ada 12, Scar Titan ada. Scar Cupid ada. Dia udah level max semua, guys. AK-nya udah level max, level 7. Scar-nya juga ada level 7. Ini Groza Winterland. Grozanya ada 6 dia. Famas-nya ada 14. Ini senjata paling kampret nih, Famas. XM8-nya ada 8 ya. Inkubatornya inkubator yang pertama. Ada XM8 Lively Beast. AN94-nya ada skinnya ada 9. Plasmanya ada 3, AUG-nya ada 3, parafalnya baru 1, guys. Nih SKS-nya skinnya ada 9 nih, paling kepake nih skin yang ini nih, guys. Soalnya nambahin Rate of Fire loh. Rate of Fire-nya nambah 2 soalnya. Ada SPD, ada 5 deh skinnya. Buat Packer kan baru 1 emang. Nih M249 nya skinnya ada 7. Ini skin Rate of Fire number 2 nih. Number Rate of Fire 2. Ini ini M60 nya dia skinnya ada 13 guys. Ini skin inkubator juga kayaknya. Oh iya ini inkubator juga. Banyak deh M60 nya. Ini ada skin cord nih. Senjata, wah gua gak bisa jelasin lagi nih senjata, pokoknya aneh anjing. SMG nya WMP nya ada 11 guys. WMP nya ada 11. MP5 nya 12. Vector nih CG15. Ngomong-ngomong, udah gak pernah lihat lagi loh gua senjatanya. Shotgun nya, shotgun nya ada M1014 nya ada 15 dia skinnya. Oh dia baru level 4 guys shotgunnya guys. Gua kira udah max semua loh. Yang Green Flame Draco nya dia baru level 4 guys. Skin AWM nya ada 8. Oh dia kalau senjata gak terlalu lengkap juga kayaknya guys. Ini emote-emote nya nih. Kita lihat aja dia kira-kira emote yang gak ada apa aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 guys. Emote boya dia gak ada. Ini emote yang ini gak ada. Ini gak ada. Ini tasnya ada season 1. Tas season 3. Terus tas kelinci warna pink nih. Lah perasaan dia kagak punya tas sayap dulu kalau main sama gue. Apa dia beli ya? Kayaknya beli dari server luar dia guys tas sayap. Ini skin mobilnya ada 6, jeepnya, tuk-tuknya ada, tuk-tuk car anjir namanya, ada 2, sport car ya, wah banyak. Wah ini keren nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lambonya ada 10 deh guys skinnya. Skin motornya ada 8, monster truck-nya ada 5 skinnya. Skin mobil birunya ada 4. Habibinya 1. Nih, ini yang biasa sering gue pakai nih guys, nih yang berapi-api ini nih skateboardnya. Bagus anjir. Ini juga keren nih, dari mana dia nih? Gue enggak ada loh kayaknya ini. Dari mana dia?
Loot boxnya nih lumayan banyak juga, guys. Parasutnya ya lumayan banyak lah. OPT lengkap dia, guys. PT lengkap dia, udah ada semua. Kayaknya udah sih, guys. Ya jadi mungkin kayak gitu aja, guys, ya. Intinya gua iri sama akun ini tuh cuman bundle yang ini doang ini, guys, nih. Bentar nih, gua pengen banget nih stelanya tuh kayak gini nih, bundle-nya warna merah. Terus lananya kalau bisa jangan yang ini, pakai yang nih kayak gini, guys, keren nih. Sebenernya pakai Jordan keren, cuman ya tahu sendiri Jordan udah pasaran, anjir. Rambutnya ya, rambutnya kita pakai yang topi jerami. Mana topi jerami? Pakai masker, guys. Maskernya oh, ini aja nih. Nah, kayak gini kan keren gitu, serem anjir. Tuh, kayak gini kan mantep ya, guys, ya. Intinya gue kalau bundle server luar yang paling gue pengen, yang paling gue incer-incer nih cuman ya kemeja ini doang nih, guys, nih kemeja yang merah ini nih. Dia udah ada, anjir. Akun gue kapan, cok? Ah, sumpah nih setelan kayak gini bagus banget. Wow. Gimana ya kalau ada bandel-bandel yang langka-langkanya gitu, misalkan kita punya bandel langka tuh di akun, ya kan, jadi gimana ya mainnya tuh tambah semangat gitu, guys, soalnya bandelnya beda sendiri, ya kan, jadi mainnya tuh semangat, guys. Ini enggak, anjir, bandelnya udah pasaran semua, jadi mau bikin set tuh susah gitu. Ya, jadi mungkin kayak gitu aja, guys, ya, video dari gua. Jika kalian suka, jangan lupa di like, komen, di share ke teman-teman kalian semua. Oke, okay? See you next video. Bye bye.